Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview tumbler yang unik dan antik ya. Yang pertama ini tumblernya seperti ini bentuknya ya. Ini buat fitness. Oke, ini bisa dibuka ya. Sebelumnya bisa dibuka dan ini bisa buka sebelah atasnya ya. Jadi kita bisa cuci lebih bersih. Bentuknya dia antik ya. Ini sangat cocok jika Anda ingin pergi fitness atau pergi apa. Ini dia tumblernya ya. Oke. Ini harganya sekitar 800 ribuan ya. Beratnya ini 300 gram ya. Bentuknya antik banget ya, kotak. Ini jarang yang dijual di sini nih. Ini belinya di Amerika. Bahannya, bodinya ada aluminium ya. Oke, yang kedua ini dari Lock & Lock. Ini isinya modelnya khusus ya. Ini dia kayak gambar baut gitu ya, baut antik, agak antik ya. Dia ini yang warna silvernya, artisannya Lock & Lock. Di bagian bawahnya ini ada karetnya ya, jadi kalau ini nggak baret ya mejanya. Terus ini bisa dibuka seperti ini ya. Ya, harganya sekitar 200 ribuan deh, di bawah 200 ribu kayaknya harganya ini. Oke, beratnya sendiri ini sekitar 250 gram. Jadi tumbler itu beratnya kurang lebih dari 250 sampai 330 gram ya. Ini yang warna silvernya ini ya. Ini banyak dijual nih, banyak dijual di online shop ataupun di counternya Lock & Lock. Oke, yang ketiga ini sama dengan ini, cuma dia beda warna. Ini warna hitam. Ya, dia beratnya sama dia, beratnya sekitar 260 gram. Di sini dia ada penyaringnya ya. Kalau ada penyaringnya kita minumnya lebih berasa ya, lebih enak. Oke. Ini yang ketiga dari Lock & Lock juga. Bentuknya seperti ini, cakep ya bentuknya. Lock & Lock itu desainnya bagus ya, dan harganya nggak terlalu agak terjangkau ya dibandingkan dengan yang lainnya, dengan kualitas yang lebih bagus. Bentuknya seperti ini ya. Ini enak, cocok buat minum. Dan ini agak berat nih, beratnya dia ini 260 gram ya, 260 gram, dia lebih berat, lebih berasa ya. 500 mili isinya. Jadi ini ada 4 macam tumbler dan dengan model yang bervariasi ya. Guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai tumbler yang keren. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tumbler ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.